Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara daftar atau login di aplikasi MyXL terbaru 2023. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki aplikasi MyXL-nya terlebih dahulu. Apabila kalian belum memiliki aplikasinya, silahkan download di Play Store maupun di App Store. Setelah download aplikasi MyXL-nya, kita langsung buka aplikasinya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi MyXL itu sendiri. Kita langsung klik lewati di pojok kanan atas. Hai, punya produk XL. Dengan masuk atau ke halaman produk XL, Anda menyetujui. Kita langsung klik centang. Lalu kita klik masuk ke MyXL. Kita izinkan. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita pilih opsi yang paling atas, yaitu opsi yang pertama, XL prabayar. Kita langsung klik. Setelah itu kita diinstruksikan untuk memasukkan nomor XL yang ingin didaftarkan di aplikasi MyXL-nya. Kita langsung masukkan nomor XL-nya. Nah, setelah memasukkan nomor XL-nya, kita langsung klik lanjut. Tunggu beberapa saat. Kode verifikasi telah dikirim melalui SMS. Nah, kode verifikasinya sudah dikirim lewat SMS. Silahkan masukkan kode verifikasinya. Di sini saya otomatis langsung memasukkan kode OTP-nya karena kartu XL-nya ada di HP ini. Jadi otomatis kode OTP-nya terisi sendiri. Kita langsung klik OK. Kita abaikan saja, kita klik tanda silang di pojok kiri atas. Lalu kita klik keluar. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi MyXL. Artinya kita sudah sukses dalam daftar atau login di aplikasi MyXL-nya. Cukup mudah kan cara daftar atau login di aplikasi MyXL? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.